Jalan tuh belajar enggak. Sama keluarga. Anak-anak lagi tuh lagi main di air di pantai. Iya, berlibur lebaran haji kemarin, terus sekalian ngajak anak-anak aja piknik ke sini. Deket aja sih, daripada jauh ke Anyer mending ke Ancol. Ramai juga. Iya, rencananya habis dari Ancol ada mau di sini aja sih, deket-deket sini aja, di pantai sini aja sampai siang mungkin ya. Ke sini sama siapa aja nih, Ibu? Sama teman-teman, rombongan. Memang sengaja ke sini untuk berlibur ke Ancol. Iya, iya. Rencananya ke sini mau kemana aja nih, Bu? Rencananya main di sini dulu, nanti kalau nggak salah mau ke karnaval, terus tergantung teman-teman lah kesepakatannya mau kemana. Oh, jadi banyak rombongan. Iya. Sambil nunggu. Iya. Kenapa milih Ancol, Bu, untuk liburannya, Bu? Yang pertama nggak jauh ya, terus bisa ditempuh tol, nggak macet. Yang ketiga, kosnya masih ini terjangkau. Tempatnya luas. Tempatnya luas, pemandangannya juga dapat, enak lah gitu. Rencananya habis dari Ancol mau kemana lagi? Pulang kita. Oke, okay. Makasih. Baik, jadi kalau kita lihat memang jumlah kunjungan yang datang ke Ancol di long weekend Idul Adha kali ini cukup baik ya. Rata-rata per hari mungkin ada kurang lebih sekitar 43.000 dalam satu hari sejak hari Sabtu lalu. Di hari ini sendiri per jam 10 tadi sudah ada sekitar 7.800 pengunjung yang memasuki kawasan Ancol Taman Impian. Memang kami ada memberikan beberapa program menarik ya, ada promo annual pass di unit rekreasi ataupun juga bundling tiket di unit SeaWorld Samudra dan juga Birdland. Jadi memang pilihan-pilihan promo ini kami hadirkan untuk bisa memberikan pilihan menarik warga yang mau menghabiskan liburan di Ancol. Ya, untuk promo bisa langsung akses aja di www.ancol.com, dan memang untuk promo ini kebetulan juga memang hanya kami berikan dengan penjualan secara online. Jadi kalau beli secara langsung tetap harga normal. Betul sekali. Lalu ada promo dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta begitu ya, Pak? Ya, betul. Memang kebetulan dalam memeriahkan HUT Jakarta yang akan jatuh di 22 Juni nanti ke 497, Ancol memberikan program tiket gratis masuk Ancol yang berlaku dari tanggal 1 Juni kemarin hingga tanggal 21 Juni nanti. Jadi memang untuk mendapatkan tiket ini juga caranya sangat mudah. Pengunjung cukup melakukan pemesanan di www.ancol.com sehari sebelum kedatangan, dan nanti untuk tiket ini memang berlaku untuk kunjungan di jam 5 sore hingga jam 11 malam. Ada puncaknya nggak sih, Pak, ya, dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ini?
Untuk puncaknya memang ada, nanti kami akan gelar di tanggal 22 Juni ya, di mana kami akan menghadirkan ada dua event spesial. Yang pertama adalah Jakarta International Kite Festival atau festival yang lain internasional yang akan berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga tanggal 7 Juli. Dan ada malam harinya 22 Juni kami juga hadirkan konser persembahan yang akan menampilkan grup band Dewa.